Assalamualaikum. Hai, saya Nurin atau dikenali sebagai Kak Win. Pada video kali ini, saya akan berkongsi berkenaan Cyber Security Awareness How Phishing Works. Apa itu phishing? Phishing adalah bertujuan untuk menipu, selalunya dilakukan menerusi email untuk mencuri maklumat peribadi seseorang. Email phishing biasanya muncul seperti ianya daripada organisasi yang sangat dikenali dan meminta maklumat peribadi anda seperti nombor kad kredit, nombor akaun atau nama-nama login dan kata laluan. Di Malaysia, sebahagian besar serangan phishing dikesan mensasarkan kepada pengguna pembengkakan internet dan muslihat mereka adalah untuk mendapatkan maklumat kewangan mangsa. Tak nak jadi mangsa phishing, saya ada dua tips untuk mengenal bentuk email phishing. Tips pertama, the bad email from the attacker. Mereka akan mengarahkan anda ke laman web yang kelihatan seolah-olah seperti sebuah laman pembengkak internet yang sah, tetapi sebenarnya ianya adalah palsu. Hal ini dilakukan dengan menghantar email yang menyamar datang dari bank anda dengan link tersembunyi yang membawa anda ke laman web palsu tersebut apabila diklik. So, elakkan dari klik link dari email yang tidak dikenali atau mencurigakan. Tips kedua, the hook website controlled by the attackers. Apabila anda mengisi butiran dan menghantar melalui laman web palsu berkenaan, maklumat tersebut dapat diperolehi oleh para penjat cyber untuk mendapatkan akses ke akaun pembengkakan internet anda. Jadi di sini saya syorkan anda untuk menyimak dahulu kesahihan sumber sebelum mengisi apa-apa butiran di internet. Pastikan anda mengenal pasti serangan phishing dan sentiasa berwaspada dan elakkan menjadi mangsa phishing dan jangan lupa untuk cuba buat. Bye.